Assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Azna 2020 untuk Koma aja. Hari ini saya tak ada nak masak hari ini sebab saya terlalu sibuk pus barang tudung dan juga ikan pekasap. Hari ini cuma saya nak bagi tips menyimpan sayur bawang dan juga daun sup. Yang orang kata boleh tahan lama, lebih kurang dalam seminggu, dua minggu, ikut pada sayur tu lah. Jom kita tengok cara-caranya. Inilah dia daun sup dan daun bawang. Kita potongkan dulu dia punya gamnya. Kalau beli DTF macam ni lah, daun bawang, daun sup ya. Dia akan ikat-ikat. Kita buangkan dulu semua ni. Ini daun sup yang kita dah lama kita tinggalkan dalam peti ais. Rupa inilah jadinya. Tapi jangan bimbang, kita boleh tahankan lama. Tengok, kita dah 2-3 hari kita simpan pun dia dah kecut. Ini pun tadi saya dah rendam sikit dengan air, dia dah segar sikit. Daun bawang ni kalau yang tak perlu macam ni buang lah, yang dah kecut-kecut tu. Yang segar-segar tu boleh ambil. Okey, semua sudah. Dah kita asingkan yang mana yang tak patut tu. Kemudian kita basuhkan dahulu sebelum kita nak potong bagi kecil-kecil. Terus sekali ni. Sebab bila kita basuh dia sebelum kita potong ya. Lebih mudah keluarkan dia punya pasir-pasir dia. Kemudian kita basuhkan daun sup ni pula. Kalau daun sup ni lagi dah banyak pasir. Inilah dia sayurnya yang saya dah cuci bersih. Okey, kemudian kita sediakan bekas macam ni dan juga sekeping tisu ya. Kemudian kita potonglah macam biasa. Macam apa, macam mana kawan-kawan nak potong dia, ikut besar nipisnya.
Okey, seterusnya daun sup. Dan saya daun sup. Ha, potong banyak-banyak macam ni. Buang dalam dulu ni akarnya. Saya kalau daun sup ni suka potong yang halus-halus sikit. Dah kita siap potong, siap basuh semua. Ha, nak masuk kita ambil je. Okey. Siap. Dah habis potong semua, kita masukkan semua dalam bekas. Okey. Semua dah siap. Oh, banyak kan? Jangan risau, banyak macam ni pun. Okey. Okey, semua dah siap. Kita kotak-kotak sikit. Bagi rata. Kemudian tisu ni kita lipatkan dua ikut bekas ya. Sebenarnya kita letak atas dia. Dah kita letak atas dia. Kita tekan-tekan sikit. Kemudian kita terus tutup. Dan tutup, kita masukkan semuanya. Ha, tengok. Semuanya dalam peti ais lah. Peti ais sejuk beku ya. Ha, dah kita nak masak, kita keluarkan. Dah habis keluar, kita simpan balik dalam peti ais sejuk beku. Okey, itu sajalah video saya. Selamat mencuba. Okey, bye-bye. Alhamdulillah.